Halo guys, kali ini saya akan mengajak kalian semua ke Museum Perumusan Proklamasi. Yuk kita masuk, beli tiketnya. Tiket masuknya cuma 2.000 guys. Yuk kita lihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Perumusan Proklamasi ini. Mari. Ini guys, koleksi-koleksi yang ada di Museum Perumusan Proklamasi ini. Banyak sekali benda-benda bersejarah di sini, guys. Yuk kita lihat-lihat sebelah situ. Masih banyak lagi, guys ya. Tetap ikuti saya ya.
kalian masih ikuti saya kan di Museum Perumusan Proklamasi ini. Masih banyak lah guys koleksi-koleksi yang ada di sini.
Ini bagian belakang dari Museum Perumusan Proklamasi, guys ya. Jadi kita telusuri ya, ada apa ya? Yuk kita ke situ. Mari. Wah, ternyata ada bunker gas di sini. Tuh lihat. Tanggal 24 Agustus. Jadi kalau sesuai janji Jepang, Indonesia ini merdekanya tanggal 24, bukan tanggal 17. Kan kalau kita kan merdekanya tanggal berapa? 17 Agustus ya. Tapi sesuai janji Jepang, kita mau diberi kemerdekaan sama Jepang nih, tapi tanggal 24 Agustus. Nah, enggak setuju Bung Hatta sama Mr. Rama Subarjo. Karena bagi beliau-beliau ini ya, Indonesia kemerdekaannya yang tanggal 17 nanti itu bukan diserahkan oleh Jepang, tapi karena diraih oleh tangan sendiri, berusaha sendiri untuk merdeka, makanya dicoret, digantilah menjadi kata pengambil alihan. Cuma kalau kata pengambil alihan saat itu terkesan terlalu kasar, kayak kita mari ambil, kita mau merdeka. Sedangkan kalau pengambil alihan itu kayak ada perlawanan dengan Jepang, makanya digantilah dengan kata pemindahan. Jadi biar lebih halus katanya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Kemudian dari kata diusahakan dicoret, ngapain lagi diusahakan, langsung selenggarakan, makanya diganti dengan kata diselenggarakan. Jadi nggak usah diusahakan lagi, lihat dicoret menjadi sudah langsung selenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo jam sesingkat-singkatnya. Ini ejaan lama. Jadi kalau kita sekarang tulisannya YANG, ya. Kalau dulu pakainya J, jam, ya. Yang sama dengan jam. Jakarta pakainya DJ. Kalau sekarang pakainya J kan? Jakarta. Kalau dulu ejaannya pakainya J. Jakarta 17805. Loh kak, kok 05? Kan kita merdeka 45. Ya enggak? Karena dulu ketika kita merdeka itu masih berlaku kalender Jepang. Kita merdeka menurut kalender Jepang adalah tahun 2605, 2605. Makanya diambil angka terakhirnya 05. Oke ya, tulis 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia ini adalah usulan dari Bung Hatta. Sedangkan kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, adalah usulan daripada Mr. Ahmad Subarjo. Nah, setelah selesai ditulis oleh Bung Karno, maka Bung Karno, Bung Hatta, sama Mr. Ahmad Subarjo menuju ruang berikutnya. Nah, ini ruang berikutnya. Dulu ini adalah ruang rapat. Ya, ini dulu ruang rapat namanya. Tapi sekarang
kita sebut sebagai ruang pengesahan, karena nanti di sinilah yang disahkannya naskah proklamasi. Nah, tadi naskah proklamasi yang sudah ditulis oleh Bung Karno dibacakan dulu di sini oleh Bung Karno. Ya, dibacakan di hadapan para tokoh yang datang. Ada 40 orang sampai 50. Ya, dibacakan sampai selesai. Setelah selesai, gitu ya, Bung Karno nanya kepada para tokoh yang hadir, apakah kalian setuju dengan naskah proklamasi tulisan tangan? Mereka semua setuju. Cuma ada satu masalah. Apa masalahnya? Siapa yang harus tanda tangan? Ada seorang tokoh asal Aceh, namanya Dr. Teku. Dr. Teku Muhammad Hasan ini memberikan 3 usulan. Pertama, naskah proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Jadi semua yang hadir itu tanda tangan. Naskahnya kecil. Yang kedua, dibentuk kelompok-kelompok dan diwakilkan oleh satu orang untuk tanda tangan tiap kelompoknya. Jadi waktu itu banyak kelompok-kelompoknya sebenarnya. Yang ketiga, ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua PPKI-PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, akhirnya seorang perwakilan dari golongan muda namanya Hero Saleh juga memberikan usulan, sudah baiknya yang tanda tangan cukup Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya semua setuju. Nah, ketika semua setuju, Bung Karno memanggil Bapak Muhammad Ibnu Said Melik, kita kenal dengan Bapak Said Melik, untuk mengutip naskah proklamasi. Nah, ini di ruangan ini ya, Bapak Said Melik mengetik naskah proklamasi ditemani oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Ini Bapak Said Melik yang ngetik, ini namanya Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Cuma ada kisah pelik tentang mesin ketik. Jadi Maida itu tidak punya mesin ketik huruf Latin. Gak ada A, B, C, D, gak ada. Adanya huruf Jepang, namanya huruf kanji. Iya. Jadi orang Jepang itu juga punya mesin ketik ya, hurufnya huruf Jepang. Oh, bingung dong kalau pakai huruf Jepang. Makanya Maida sebelum tidur, dia memerintahkan Ibu Satsuki Mishima namanya. Oh, Ibu Satsuki Mishima itu siapa, Kak? Ibu Satsuki Mishima itu, dia adalah, kalau sekarang kita sebut asisten pribadi ya, kalau dulu adalah kepala urusan rumah tangga. Nah, kepala urusan rumah tangga rumahnya Maida. Jadi yang mengatur Maida mau kemana, 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 ada kegiatan apa, ini namanya Ibu Satsuki Mishima. Nah, akhirnya diperintahkan oleh Maida untuk minjam mesin ketik ke Duta Besar Jerman. Karena kan antara Jepang, Jerman, Itali dulu satu sekutu. Ya, sedangkan Belanda, Inggris, Amerika itu juga satu sekutu, blok lain. Nah, pinjam, berangkat ke Bapak Herman Kendler namanya. Nah, pinjam, setelah pinjam balik lagi ke sini, barulah terjadi proses mengetikkan naskah proklamasi. Ada 3 kata yang diubah oleh Bapak Said Melik. Kata tempoh menjadi tempo, hak jadi hapus, dihilangkan. Kemudian format tanggal dari Jakarta 17.805 ditambah kata hari bulan tahun. Jadinya Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi ditambahin kata hari bulan tahun. Nah, kemudian kata waktu-waktu bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cuma sayang, naskah proklamasi tulisan tangan ulama itu dirumah-rumah oleh Bapak Said Melik. Ditinggalkan, dibuang. Dibuang. Dilihat oleh Bapak PM dia. Ya. Karena Bapak mungkin saya gitu ya, kalau kita mau mesin ketik pakai mesin ketik, kalau Bapak mau ketik tuh itu pasti kita buat dulu ringkasan. Nah, terus kita ketik di mesin ketik gitu kan. Nah, setelah diketik kan isinya sama dengan yang tadi ditulis sama Bapak ringkasannya kan. Nanti sampah gitu kan. Orang sama mungkin gitu tanggapan Bapak Said Melik. Tapi mungkin berbeda kasus dengan Bapak Pendia. Tidak akan ada pengetikan Bapak Siti Bali kalau tidak ada naskah asli Bung Karno. Makanya kita beliau lihat itu di buah umur, lalu beliau simpan selama 48 tahun. Ya. Jadi sebelum tahun 1993, tidak ada yang tahu selain BM dia tulisan tangan. Jadi sebelum beliau wafat, ya, dengan tahun sebelum beliau wafat,
Bapak Bemiah ini menyerahkan naskah proklamasi ke Bapak Soeharto tahun 1993, karena beliau khawatir kalau tidak saya serahkan nanti hilang juga sejarah bangsa, ya sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tak hilang. Makanya akhirnya gitu ya, oleh Bapak Bemiah dikembalikan ke Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Nah, dikembalikan tahun 1993. Nah, setelah 1993 baru kita tahu, oh ternyata ada tuh naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno, ada. Nah, ya mungkin bagi kebanyakan orang itu kan sampah ya, ya, ya. Cuma kan itu sejarah bagi beliau, nggak ada nih hasil ketikan naskah kalau nggak ada tulisan tangan Bung Karno, maka bagi beliau ini sejarah nih. Nah, jadi pola pikirnya mungkin berbeda walaupun sama-sama wartawan nih deh, ya berbuatnya sama-sama wartawan jurnalis. Nah, jadi mungkin pemikiran saya punya tapi kalau menurut Bapak Bayang dia, nggak ada tulis nggak ada ketikan saya sendiri, kalau nggak ada hasil tulisan tangan buka kamu, makanya. Nah, kemudian naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Bapak Said Tumilik diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan ditandatangani di atas pianet. Nah, jadi penandatanganan naskah proklamasi itu di atas pianu. Kok kenapa nggak di meja rapat, Kak? Karena ramai saat itu. Saat itu ada 40 sampai dengan 50 orang tokoh. Jadi untuk menyingkat waktu, maka Bung Karno langsung tanda tangan. Setelah ditandatangan oleh Bung Karno, Bung Karno mengumumkan naskah proklamasi akan dibacakan di rumah Bung Karno. Di mana? Di jalan yaitu Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, jadi kalau Tugu Proklamasi sekarang, jadi jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sekarang namanya Tugu Proklamasi. Terus rumah Bung Karno di mana, Kak? Sudah enggak ada lagi. Kenapa? Karena tahun 1960 atas permintaan Bung Karno rumahnya untuk diratakan dengan tanah, jadi dihancurkan. Ya, atas permintaan Bung Karno sendiri. Makanya akhirnya setelah itu dibangunlah Tugu Proklamasi untuk memperingati, ya, bahwa di sanalah proses pembacaan naskah proklamasi. Pak, kalau ada adik ke sana, ada tugu, atasnya ada lubuk petir. Di situlah tempat berdirinya Bung Karno. Bukan kirinya, bukan kanannya, bukan depannya, bukan belakangnya, tapi di tubuhnya. Jadi tubuh itu perlambangan, ya, bagaimana apa namanya menggegarnya kita kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok dunia. Wah, karena saat itu kan apa namanya heboh ya, Indonesia merdeka itu heboh seperti itu. Nah, setelah selesai mengumumkan, tadinya mau dibacakan naskah proklamasi itu namanya di lapangan Kada, sekarang Monas. Nah, kalau adik sama papa mamanya keliling area Monas, di sekeliling area Monas itu sekarang itu banyak kantor-kantor militer yang dulu dikuasai Jepang. Memang pagi-pagi tanggal 17 Agustus itu sudah ribuan orang berkumpul di sana, tapi dikelilingi oleh pasukan Jepang. Bung Karno khawatir kalau naskah proklamasi jadi dibacakan di sana, nanti ditembakin ya sama Jepang. Nah, malah bahaya bangsa Indonesia. Makanya berubah pembacaannya di rumah Bung Karno. Gitu ya. Selanjutnya setelah sudah diumumkan terjadi riuh, merdeka, merdeka, bangun Bapak Maeda. Bapak Maeda bangun, Ibu Satsuki Mishima bangun, kemudian para chef, juru masak juga pada bangun, turun ke bawah. Nah, Maeda memberikan selamat kepada yang hadir, banyak hadir banyak ya, 40-50 orang memberikan selamat. Setelah memberikan selamat, Maeda memerintahkan Ibu Satsuki Mishima sama para chef untuk masak nasi goreng. Loh, untuk apa? Untuk santap sahur. Karena kita merdeka itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi Maeda memberikan makanan nasi goreng itu untuk santap sahur. Ya, bagi yang muslim dan bagi yang non muslim itu untuk sarapan pagi. Karena kan juga ada yang non muslim dan puasa ya. Nah, sudah selesai santap sahur, mereka ada beberapa yang pulang. Ada juga yang beberapa ke
Monas, termasuk Bung Karno. Jadi Bung Karno bubarkan dulu, jangan pulang, tidak ada kegiatan apa-apa, ya pulang dengan rapi, mereka pulang. Tapi yang tahu bahwa naskah proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno, nyebar. Karena kalau berkelompok, itu pasti langsung ditangkap oleh pasukan Jepang, makanya nyebar. Berkumpul di rumah Bung Karno. Nah, akhirnya setelah membacakan, Bung Karno pulang dulu. Kemudian Bung Hatta juga pulang ke rumahnya, jalan di Ponegoro nomor 57. Dia sudah pulang, ditunggu sama Bung Karno tuh hari itu tanggal 17 Agustus. Belum datang, Bung Hatta, Bung Karno udah was-was gitu kan. Karena para golongan muda itu mendesak Bung Karno, ayo Bu, bacakan naskah proklamasi. Bung Karno gak mau, kalau Bung Hatta belum datang. Ya akhirnya jam 10 Bung Hatta datang. Ketika Bung Hatta datang, barulah dibacakan naskah proklamasi. Mau nonton film kartun nggak? Yuk, kita nonton film kartun ya. Itu tadi adalah penjelasan dari pemandu Museum Perumusan Proklamasi ya. Jadi tahu sejarah kan guys? Halo guys, kalian pernah ke Museum Perumusan Proklamasi belum? Kalau belum, ayo sini. Ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman. Hai bunda, sini bunda, ajak anaknya bunda ke Museum Perumusan Proklamasi, Jakarta. Hai bunda, bunda, sini bunda, omen saja sudah kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.